Berdasarkan ide yang dikasih sama Iren, gue kepikiran gini kan, Iren bilang kita belanja bahan makanan. Nah, belanja bahan makanan itu nanti hostnya akan menjelaskan nih ingredientnya, bahan-bahannya itu apa aja. Sambil harus dijelasin juga manfaat dari yang dibeli itu apa. Nah, keuntungan lainnya adalah kita jadi bisa dapat banyak built-in dari sini. Ya, bagus tuh, Put. Coba catat ya, Ren, yang dibutuhin, terus dijelasin ya, Mbak ya? Iya, manfaatnya apa aja. Iya, Mbak. Dan soal built-in-nya, kalau konsepnya kayak gitu sih, bisa pakai alat-alatnya sih. Jadi kayak kompornya, oven, atau pisaunya, itu kan bisa di-built-in-in kan? Dan kalau menurut saya, Mbak Gis, nanti kita bakalan ada bintang tamu nggak sih? Ya, hostnya kalau emang benar kata Mbak Putri yang membawa BK gitu, dia ini karakternya harus yang pembawaannya yang asik nih, yang loose. Gimana kalau coba Bang Cesar? Cesar ya? Iya sih, Cesar okay sih ya harusnya. Dia juga fun kan orangnya. Okay, menurut gue sih Cesar nggak apa-apa. Jadi gini, sekarang yang kita bahas adalah menu sama tipsnya kayak gimana. Karena dari situ nanti kita bisa tahu produk apa aja yang akan kita bisa pakai atau punya peluang buat kita iklanin gitu, atau bisa pasang iklan. Ren, lo amanin schedule Cesar ya? Oh, siap, Mbak. Put, gini, lo cari kerjasama sama supermarket deh, supaya kita bisa syuting di lokasi itu. Siap. Dan lo berdua nih, siapin alat sama kru. Lo udah siap, kan? Udah tahu kan apa aja yang mesti disiapin untuk alatnya juga? Permisi Mbak Gisa, pakai ruangan meetingnya sampai kapan ya? Soalnya tim Mbak Karin juga mau meeting. Sampai selesai. Oh, siap, yaudah. Mari Mbak. Eh loh, kok? Kenapa? Iya Mbak, keren balik tadi Rio masuk. Takut diconteng. Ulang lagi deh Mbak, tadi apa aja Mbak ini Mbak. Everything's done. Berarti kita besok syuting di sini ya? Mungkin di sini aja kali ya. Jadi lebih gampang kali ya, karena kan udah mepet juga waktunya. Mbak, ruangannya masih dipakai tim Bagis lah. Ya udah kalau gitu kita di sini aja kali ya. Sini aja lah yuk. Okay. Tadi saya sempat lihat di papan tulisan, Mbak. Kayaknya dia mau pakai Caesar deh, Mbak. Caesar? Caesar, Mas. Yes, Caesar. Caesar, Mas. Caesar itu gunting. Caesar. No, it's English, Caesar. It's English. Okay, Caesar. Okay, Caesar. Terserah. Ini mereka bisa Caesar. Kalau siapapun, because I'm sure Aubrey pasti bisa ngebawain dengan lebih bagus, lebih baik. Dan gue yakin banget, pasti program kita yang dipilih sama atasan. Lo lalu aja nanti. Gip, there's a big difference between being confident and being overconfident. When you think you're better than anyone else, itu adalah momen dimana orang-orang bisa do better than you. So keep that in mind, Tom. Keren banget, Mbak Karin. Jadi pede itu boleh, tapi kepedean itu nggak boleh karena kita bisa terkalahkan dan lengah, ya kan, Mbak? Ya, itu lo ngerti. Tuh, Mas, aja ngerti. Terus, Beb, itu buat syuting besok udah beres semua? Ya semoga udah sih Mbak, bookingan udah lengkap semua, tinggal berdoa aja sih semoga besok berjalan dengan lancar. Good, good. Hai Jar. Hai guys. Hai Mas. Hey, babe. Kemana aja, kok baru kelihatan? Oh, gua habis syuting seharian, ini aja mau lanjut ke tugas malam. Lo udah sempet makan Jar? Belum lah. Nih, gua ada makanan buat lo. Plus, gue beli ini buat lo. Wow. Ya, jaga kesehatan ya. Yeah, cobek kak. Jaga kesehatan ya. Ya, gue cabut dulu ya. Makasih Put. Makasih Put. Duduk, bingung, ya duduk. Mas Cesar, tapi benar loh Mas, jangan mentang-mentang ini buat pilot terus jadi nggak sebagus biasanya. Ya elah Put, udah serahkan sama gue, host Entertainment News dari pertama kali Net berdiri. Hah, udah tenang aja. Sombong banget. Tapi beneran, coba ntar dulu, ulangi dulu apa aja manfaat makanan yang tadi udah gue brief.
Lo masih aja ragu sama gua lo. Enggak, ini cuma review aja. Banyak putih banyak. Gua pengen nanti blockingnya pokoknya jelas dari sini, masuk, jalan-jalan, semua, di shot semuanya. Terus habis itu yang kedua... Yang satu-satu juga detail shotnya, please ya. Kesehatan mata, habis itu bisa ngurangin jerawat. Oh ini ya, tunggu. Put. Darah tinggi sama berat badan. Terus yang keempat itu, susu. Susu segar menyehatkan. Ya kan, Put? Putri. Dalam memasak tentunya ada satu proses yang tidak bisa Anda lewatkan, yaitu memilih bahan dasar makanannya. Saya akan mengajak Anda untuk memilih alias berbelanja bahan dasar makanannya. Yang pertama adalah tomat. Anda juga pasti suka tomat dong. Sar. Hah? Nah, Put, kira-kira konsep kayak dari kita tuh kayak tadi. Nah, sebenarnya banyak banget kan space untuk marketing jualannya tadi kayak yang dilihat lah. Seru kok mbak konsepnya. Kayaknya bisa jualan banget nih. Mas Cesarnya juga bawainnya nggak kaku, bagus. Jadi bisa mencairkan suasana. Iya sih, cuma ya kalau urusan masak-masak sih ya bisa lah. Di rumah juga saya masak. Oh ya mbak, kalau gitu aku duluan ya mau ngeliat syutingan timnya Mbak Karin. Oke, makasih ya. Thank you. Emang lo bisa masak? Ya enggak lah, kan gue 11-12 sama lo. Ah, gue mau ngecek shot dulu ya. Mulai besok lo gak dapet schedule aja. Hah, Gis, ya Allah Gis. Seru banget ya tadi Bang Cesar. Seru banget. Apalagi kalau keseruan itu ada di hidup aku selamanya. Oke, kita lagi makan berdua gini seru juga ya Mbak. Aduh, capek banget. Gue join bareng ya. Yeah. Jangan nempel-nempel ya. Bayar makanan sendiri juga. Ari kenapa sih? Gak apa-apa nanti aku bayarin aja. Pada makan di sini, gue ikutan ah. Ini mabut. Zer, lo belum makan kan? Belum. Nih, gue beliin buat lo. Serius, Put? Thank you, Put. Sok kaget lagi lo dibayarin. Makan. Kalian serius juga ya makannya? Iya, makannya enak. Wah, Ren. Lagi pada double date nih. Jadi kita setuju deh. Ya, terusin. Mau kencan sama Iren.